Pemerintah Kota Jambi menggelar acara penyerahan bonus kafilah Kota Jambi yang berhasil meraih juara umum MTQ tingkat Provinsi Jambi ke-47 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juara umum FASI ke-15 Provinsi Jambi di Kota Jambi pada tahun 2017 lalu. Acara dilaksanakan di ruang pola kantor Wali Kota Jambi. Kegiatan ini ditujukan untuk mengapresiasi kerja keras para kori-koriah dan dai-daiah, baik dewasa maupun anak-anak yang ada di Kota Jambi. Wali Kota Jambi secara simbolis memberikan penghargaan berupa uang pembinaan dan bonus-bonus lainnya. Wali Kota Jambi juga mengaku bangga dengan pencapaian prestasi yang berhasil diraih oleh kafilah Kota Jambi. Khusus bagi kafilah MTQ yang berhasil meraih juara satu, selain mendapatkan uang pembinaan dan bonus, pemerintah Kota Jambi juga memberikan penghargaan berupa perjalanan umroh gratis. Ini menyerahkan hadiah bonus untuk pemenang MTQ ke-47 di Tanjung Jabung Timur yang alhamdulillah Kota Jambi menjadi juara umumnya. Hadiah tersebut adalah yang hadiah pertama, yaitu bonus umroh. Selain itu juga diberikan hadiah bonus uang sebesar 10 juta untuk yang pertama, yang kedua adalah 8 juta, yang ketiga saya lupa berapa itu, 6 juta atau 7 juta tadi yang ketiga ya. Selain itu juga kami memberikan penghargaan juga bonus hadiah kepada anak-anak FASI yang kebetulan Kota Jambi sudah ketiga kalinya menjadi juara. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV, salam Tribrata.